Oke, pemirsa. Aduh, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memakai alat pancing ini. Ya. Oke, pertama-tama kita lihat di sini. Jika kita akan memancing, pasti bagian ini harus dibuka terlebih dahulu, lalu kita lempar umpan atau kail tersebut. Ya, caranya begini. Nah, jadi pada bagian senar ini akan lepas sendiri ya, lepas sendiri. Nah, lalu jika kita udah dapat ikan atau sambaran ikan, kita harus mengunci ini dulu. Nah, baru kita gulung atau kita roll. Ya, cara ngerollnya adalah putar ke depan kayak gini. Ya, terus oke. Dan bila ini ikannya besar, pasti kita semua akan memutar di sini. Bagian ini untuk mendeteksi beratnya atau kekuatan ikan tersebut. Jadi reel ini enggak gampang apa namanya mengulur senar. Oke. Caranya juga. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.